viewers, welcome to Social Club, sebuah program yang memotret kemeriahan aktivitas arisan para wanita metropolitan. Di Pond Social Club episode ini memang cukup spesial, karena di edisi kali ini kita akan melihat kemeriahan para businesswoman dan pengusaha di Kota Pahlawan Surabaya dalam menggelar arisan. Lalu bagaimana para wanita sukses Surabaya ini menikmati The Golden Lifestyle di Pond Social Club? Saksikan pengalaman mereka berikut ini. Bagi sebagian orang, arisan sudah menjadi gaya hidup yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, terkhusus untuk para kaum pengusaha dan socialite. Masih bertempat di Kota Pahlawan Surabaya, kali ini para perkumpulan The Business Woman di Surabaya nampak begitu anggun dan cantik hadir ke Pond Social Club di Surabaya. Dengan nama Mbak siapa? Lani Syuling. Datang ke acara apa nih? Pond Social Club. Arisan Social Club. Pond Arisan Social Club. Social Clubnya Pond. Masing-masing para wanita ini pun mengenakan mode busana ala New Year's Eve untuk akhir tahun 2012 dengan begitu glam chic. Tak luput juga aksesorisnya. Saya memakai Herve Leggers dress. Kemudian sepatunya saya pakai Louboutin. Untuk clutch-nya saya pakai LV. Saya cuma pakai watch Hublot, terus cuma pakai ring aja. Kebetulan saya pakai BB, jam aku pakai Epic, sepatunya Next, tasnya Hermes. Baju saya juga BB, terus kelasnya YSL, sepatunya Louboutin, CDC Hermes. Pakaian saya merek Orna, Orna Farho, sepatunya Louis Vuitton, tasnya Tory Burch, jamnya Louis Vuitton. Saya baju ABS, tasnya Hermes, sepatunya Christian Louboutin, arlojinya Piaget. Bercengkrama dan berkumpul sudah menjadi tradisi mereka ketika bertemu di arisan. Kali ini pun bertempat di Meritus Hotel Surabaya. Nuansa New Year's Eve begitu kental sambil membicarakan rencana liburan akhir tahun dan resolusi di tahun mendatang. Halo, nama saya Diana Putri. Saya 40 tahun. Saya seorang fashion designer. Kita hangout, kumpul, terus makan, kuliner, terus ya ngobrol-ngobrol tentang trending topik apa gitu. Untuk resolusi mu tahun baru apa? Tahun depan belum ada plan, mungkin akan lebih baik lagi ya dengan melakukan pekerjaan yang saya sekarang lakukan, itu akan lebih baik dan mendapat sesuatu yang lebih baik. Resolusi saya pengen jadi lebih baik lagi. Dalam keluarga harus lebih care lagi, lebih deket lagi, benar-benar kasih buat keluarga, buat anak-anak. Senang, selain kita kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol dan juga ada yang kita dapatkan tips-tips seperti itu. Hey, Liana, ini kan tema kita kali ini New Year's Eve. Karena New Year jalan-jalan kemana? Ini ada
deket aja lah. Ya paling ke Malaysia. Malaysia deket-deket dia sama warga. Mana Erlin kamu? Rencananya 2013. 2013 ya. Yang jelas 2013 outlet nambah terus. Well viewers, don't go anywhere cause after this break kita akan melihat keseruan mereka berarisan. Tentunya dengan bintang tamu spesial yang akan meramaikan arisan Pons Social Club hari itu. We will be back.